Halo, selamat datang kembali di Durian Sikoi 89. Yuk kita berbagi ilmu lagi soal cara merawat ikan koi. Dan kali ini di konten ini gue akan membahas lagi atau mereview suatu produk pakan atau pelet import berkualitas tinggi dan sangat terkenal di dunia, dipakai oleh para penghobi koi kelas profesional ikan-ikannya menjadi grand champion, menjadi juara satu di perlombaan koi show baik nasional maupun internasional, di Jepang maupun di Indonesia, sampai ke Eropa dan Amerika. Ini dia JPD Yamato, kita kulik abis hari ini. Ini teman-teman, JPD Yamato. Sekilas, kita lanjutin ini dari waktu itu ya. Gue pernah ngebahas JPD Sekirin, yang ini barang ini. Nah, JPD Sekirin yang kemarin gue bahas atau gue review, itu sekilas kalau gue baca ini di konten, gue omongin, gue obrolin, gue sampaikan informasinya, sekilas kayak mirip ya, bener. Apa sih kayak mirip ya? Kayak kesamaannya nih ya. Satu, dia membuat warna ikan koi menjadi bagus, tidak membuat warna putih drop, lalu membuat ikan koi growth atau tumbuh dan lain-lain. Tapi sebenarnya gampang deh perbedaannya JPD Sekirin dengan JPD Yamato. Gini aja, JPD kalau yang shori itu untuk growth, untuk konsentrasinya penggemukan atau membuat besar atau membuat tumbuh ikan koi, growth ya. Kalau Sekirin yang pernah gue review sebelumnya, nih kontennya tuh, itu dia sebenarnya lebih ke color, makanya dia mengandung spirulina, lebih ke color, inget ya. Nah Yamato sebenarnya dia ini lebih ke growth tapi color juga. Kalau dalam istilahnya pakan ikan koi bisa disebut ini sebenarnya tipenya balance, pertumbuhan juga dipikirin, growthnya, warna juga dipikirin. Bedanya karena dia mengandung vitamin C yang sangat tinggi, lalu mengandung juga wet germ, kandungan pakannya, jadi dia bisa membuat warna putih ikan koi menjadi lebih cerah, lebih putih dan lebih terang. Jadi khusus apa ya, konsentrasi ke warna juga, tapi lebih ke warna putih. Tapi 70% Yamato sebenarnya untuk growth. Tapi kalau ngomong kesimpulan lagi, ingat Yamato ini balance lah. Jadi buat lo yang nyari pakan, gue perlu untuk gemukin sekaligus juga untuk membuat warna ikan koi gue menjadi bagus. Ya JPD Yamato jawabannya. Karena ingredientsnya gue bacain langsung deh. JPD Yamato ini memiliki kandungan protein sekitar 37%, lalu kandungan fatnya itu 7%. Cukup tinggi ya. Lo bayangin pakan-pakan lokal lainnya nih teman-teman, bukan bermaksud gue menghina lo, enggak, cuman gue berbicara dengan fakta ya, dengan data. Beberapa pakan lokal terbaik Indonesia itu enggak lebih dari 7% fat atau lemaknya. JPD Yamato padahal yang balance loh, ini lemaknya 7%. Bayangin JPD Shori yang khusus buat gemukinnya berapa persen? Tinggi lagi dong lebih. Itulah dia kelebihan JPD Yamato dan kegunaannya. Sekarang kalau lu mau tahu detail apa aja sih JPD Yamato, kegunaan lainnya, yuk kita bahas sekarang, kita berbagi ilmunya. Nah, JPD Yamato ini teman-teman, dia tipenya cuma ada yang floating atau mengambang di air. Pilihan beratnya, packnya hanya ada di Indonesia yang 5 kg sampai dengan 10 kg. Soalnya kalau nggak salah nih, yang versi Jepangnya Yamato juga memiliki pack yang berukuran 2 kg. Nah, untuk pilihan size-nya, peletnya cuma ada M, medium, dan juga L, large. Itu teman-teman. Kelebihan-kelebihannya, oke. Pakan JPD Yamato ini mengandung premium color enhanced food, tapi sebenarnya khusus buat warna putih doang sih yang lebih utama. Lalu dia memiliki bahan-bahan yang alami, tidak dicampur dengan bahan kimiawi. Lalu JPD Yamato itu direkomendasikan kalau lo mau gunain setiap hari, boleh nggak ya? Boleh. Emang ada ya pakan yang nggak untuk setiap hari? Ada. Pakan color atau pakan-pakan yang berjenis spirulina itu sebenarnya nggak disaranin diberikan ke ikan koi kita setiap hari, karena ikan koi itu sulit atau agak susah mencerna pakan yang mengandung spirulina tinggi bagi ikan koi. Jadi JPD Yamato enggak nih, ini termasuk pakan yang cukup aman dan sangat aman dan direkomendasikan malah untuk lu berikan sebagai pakan harian ikan koi kesayangan lu di rumah. Lanjut, kelebihan lainnya kita bahas lagi. JPD Yamato ini penting banget, dia mengandung probiotik. Jadi ya
kalau lu ngasih makan ikan koi lu dengan JPDM atau otomatis imun ikan koi kita nih bertambah lagi lebih baik, jadi nggak gampang diserang penyakit, diserang virus, diserang bakteri, khususnya dalam keadaan pancaroba seperti ini teman-teman. Kegunaannya nih dan keuntungannya kalau lu beli JPD Yamato. JPD Yamato dapat diklaim termasuk pakan impor berkualitas tinggi dengan kualitas yang ya ekonomi sebenarnya dan sangat terjangkau banget untuk kita beli. Dan yang paling penting, JPD Yamato tidak mengotori kolam koi dengan gampang. Kan suka banyak nanya nih penghobi ikan koian, pakan JPD yang ini, pakan Yamato atau apa, minyakan gak yan? Kotorin gak yan? Teman-teman, kalau lu kasih pelet ke dalam kolam, dia agak minyakan, dia agak kotor, serbuk, ya itu wajar. Minyak terlalu banyak juga gak masalah, kan tergantung pakannya kandungannya apa. Yang paling penting adalah pakannya itu berfungsi dengan mudah dicerna atau didigest oleh ikan koi. Nah, pakan-pakan JPD, termasuk JPD Yamato, itu gampang banget didigest atau dicerna oleh ikan koi. Dalam arti ketika lu kasih pakan ke ikan koi, dimakan mereka, diserap, yang keluar lagi tuh fesesnya atau pupnya, bahasa joroknya, itu sedikit. Kok bisa sedikit? Iya, karena kebanyakan berhasil diserap oleh tubuh ikan koi kita. Jadi signifikan banget dampak dan efeknya bagi ikan koi kita. Kalau lu ngasih pakan ikan koi yang dikeluarin atau pupnya banyak juga, itu tandanya juga pakan tersebut kurang berkualitas teman-teman. Bisa jadi karena memang pakannya nggak berkualitas, jadi yang diserap sedikit lebih banyak yang dikeluarkan. Atau bisa jadi juga emang lu ngasih makannya kebanyakan. Jadi gue fair nih ngasih infonya. Oke, soal harga, gue nggak mau salah, harga JPD Yamato itu di pasaran toko-toko online, di mana-mana sekitar, ini dia. Segitu ya kisaran harganya ya, macam-macam toko pasti macam-macam harganya. Kalau mau beli, bisa beli langsung ke tim Platinum Adi Sentosa atau tim JPD-nya, ini dia. Instagramnya, lo boleh follow. Karena keuntungan lu kalau follow Instagram mereka seperti gue nih, gue follow mereka, gue banyak dapetin ilmu-ilmu, bukan cuman informasi soal JPD, bukan soal kegunaannya JPD, detailnya produk JPD, tapi juga cara merawat ikan koi, cara ngebersihin kolam ikan koi, cara nyembuhin ikan koi yang sakit, semua tips-tips seputaran dunia ikan koi juga PT Platinum Adi Sentosa atau JPD bagikan buat kita. Makanya gue follow, karena mereka gak pelit ilmu, dan itu gue perlu banget. Gue selalu sebel banget kalau ada Instagram atau website suatu produk yang cuman tugasnya marketingin, jualin produk aja tapi gak ngasih kita ilmu. Nah, Platinum Adi Sentosa cukup dan sangat membantu kita dalam mendapatkan ilmu dan juga merawat ikan koi. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan. Gak penting, penting sih. Yan, selain beli di Platinum Adi Sentosa, lu gue bisa beli di mana lagi, Yan? Kalau pakan JPD Yamato yang palsu, gue yakin sih nggak ada. Cuman, dengan harga yang bagus, lu mendapatkan promo-promo, mendapatkan hadiah menarik atau giveaways. Lu selain beli di Platinum Adi Sentosa, juga bisa beli di dealer-dealer resmi mereka. Seperti gue sebutin nih, ada Winkoi, ada Tosinkoi, dan toko-toko online lainnya. Itu Winkoi dengan Tosinkoi, lu search aja di Instagram pasti keluar akun mereka. Lu bisa beli dengan mereka langsung. Harganya cukup menarik dan banyak promo-promo, kadang-kadang suka ada diskon maupun promo gratis ongkir ke kota lu. Teman-teman, inilah JPD Yamato. Jadi kalau lu enggak mau ribet, lu tipe orang yang gua mau ngasih pakan ikan koi gua tuh selain gemukin juga langsung sambil benerin atau mempercantik warna ikan koi gue, lu gunain JPD Yamato. Karena dia sebenarnya berfungsi balance untuk growth, tapi juga bisa untuk color. Seimbang lah, walaupun lebih besar ke growth-nya. Cuman dua-duanya dapat. Kalau lo beli sori doang, ya tentunya itu konsentrasinya untuk grow-nya aja. Lo beli sekirin doang JPD untuk color-nya aja. Walaupun nih kehebatannya, kelebihannya semua produknya JPD itu mengandung probiotik. Jadi apapun fungsinya, tetap ikan lo akan menjadi, intinya mah ikan koi lo menjadi bagus imunnya, nggak gampang sakit, yang otomatis panjang umurnya, nggak gampang mati. Teman-teman, jadi itulah review gue soal JPD Yamato. Gue senang banget nih udah nge-review beberapa produk JPD yang profesional dan sangat bermutu tinggi ya. Karena JPD itu benar-benar salah satu produk pakan ikan koi kelas super premium yang dipakai oleh ikan-ikan grand champion yang menang di koi show All Japan Show, jadi yang kejuaraan koi show paling wahid di dunia.
Dan ini bukan iklan, karena emang gue seneng banget berbagi pakan-pakan yang membuat ikan koi itu menjadi juara. Ini banyak banget loh ikan-ikan koi yang berhasil dibangun oleh atau dikembangkan oleh JPD dan timnya dan menjadi grand-grand champion atau juara di Jepang. Tuh, lu kalau beli packnya kelihatan deh gambar-gambarnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Banyak banget pilihan dari JPD yang menyediakan tipe-tipe pakan dan peletnya untuk kegunaan dan konsentrasi development ikan koi lo. Hari ini kita emang ngebahas soal JPD Yamato yang fungsinya balance dan jalan keluar banget buat lo yang males misah-misahin pakan warna apa, pakan growth apa. Dan ini all season, mau musim hujan, mau musim panas, mau musim dingin, ini pakan cukup aman buat ikan koi lo. Semoga lo ketularan dengan gue, ikutan memberikan pakan ikan koi lo dengan JPD Yamato. Dan semoga lo sehat-sehat. Tapi ntar dulu bocoran, habis ini beres ya? No! Di konten-konten berikutnya, gue akan membahas beberapa produk JPD lagi atau mungkin yang lainnya yang seru-seru banget dan bisa menambah pengetahuan lo soal berbagai macam informasi pelet berkualitas tinggi untuk ikan koi kesayangan kita di rumah. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan dibagikan channel ini kalau lu ngerasa channel ini menyenangkan, menghibur, dan juga menambah ilmu untuk lu. Karena berbagi juga begini juga nambahin ilmu buat gua sih, karena gua harus belajar riset soal produk ini. Dan yang mau nambah temen di seluruh Indonesia, sesama penghobi koi, gua mau nyari saudara baru nih di setiap kota yang ada di Indonesia. Yuk follow Instagram gue, nanti gua follow balik. Kalau lu follow gue, keuntungannya lu bisa nanya-nanya soal ikan koi, DM gue aja pasti gue bales. Tapi follow dulu ya. Dan yang kedua, kalau gue lagi liburan, kalau corona udah gak ada, amin. Yeah. Kita bisa kopi darat. Misalnya gue lagi ke Bandung nih, Jawa Barat. Kita bisa kontak-kontakan, gue bisa main tempat lu. Jangan-jangan lu bisa gue buin pempek. Tenang, saya emang gak matre, gak ngeretin kamu. Yeah. Salam satu hobi, salam Nishiki Goy, sehat-sehat semuanya. Ayo siap-siap lebaran ya, yang udah mau lebaran. Hati-hati ya, jangan kasihkan ngumpul-ngumpul. Gak soal baju barunya, gak soal makanannya. Yang paling penting adalah kita sehat, kita beribadah dan mencapai kemenangan dari bulan Ramadan yang penuh dengan cobaan maupun berkah ini. Assalamualaikum, bye-bye. JPD Yamato, jangan lupa lu beli. Iya. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.